ekosistem e-sport sendiri terdiri dari beragam komponen. Selain pemain profesional, ada juga caster atau sosok yang mengomentari jalannya pertandingan dalam sebuah turnamen. Selanjutnya, apabila mereka telah tamat dari SMK atau SMA, mereka dapat melanjutkan lagi Akademi Esports yang akan kami buka untuk umum, jelas Hasadi. Setelah Akademi Esports ini selesai, kami akan memberikan turnamen-turnamen agar mereka dapat mengikuti turnamen tersebut, tambah Hasadi. Hasadi tidak mengumbar kapan kurikulum Esports.